wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Pertama dan yang paling utama, tentunya guru kita yang saya hormati, Ustaz Ja'as. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang saya hormati kepada Ibu Ustazah Ai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Lurah, tentunya mudah-mudahan pagi hari ini selalu diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati kepada ibu-ibu ketua majelis taklim sedesa Neglasari beserta jajarannya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang saya hormati, tidak lupa kepada para tokoh, para guru, para asatidz, para asatidzah, mudah-mudahan guru-guru kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati, alhamdulillah guru kita yang datangnya dari Gunung Sindur, Ibu Ustazah Ida Lailatul Shalihah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Taufiqiyah Gunung Sindur yang sudah tiba di tengah-tengah kita, mudah-mudahan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa kepada Bapak Wildan atau Bapak Ustaz Wildan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus, khusus Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, para panitia, khusus mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa jamaah, ibu-ibu yang pagi hari ini hadir, mudah-mudahan tentunya pertemuan kita di pagi hari ini selalu diberikan keberkahan dan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini tentunya kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu enggak bosan lihat saya? Bosan enggak, Bu? Mudah-mudahan enggak ya, Bu ya. Jadikan ini ajang silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada pagi hari ini, kita dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diberkahkan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita merangkaikan acara pertama, kedua, dan ketiga, marilah sama-sama acara kegiatan ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suratul Fatihah ini, apa-apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Hadirin ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum tentunya meningkat ke acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dimohon kepada seluruh jamaah, khusus ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, ketika lantunan ayat suci Al-Qur'an berkumandang, dimohon jangan ada yang ngobrol, bicara atau berisik. Mari kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Maryam. Dengan segala hormat dipersilakan.